itu ke review hotel Merdeka Palace selepas COVID. Begini kah update hotel? Jom kita ikutan hotel. Parking space. Macam gelap semacam jatuh parking tu. Hai, so kita sudah sampai di parking space.
cuk cuk cuk. Time to check in. Nama? Positif. Hah? Positif. Masih? Masih ya? Dah beda. Hotel lobby. Tiga apa tuh? Lima. Kedua. Oh ya, lu sukses. So, itu adalah inti dari American Village Hotel. Cuk. Kita lupa yang mana? Oke. Jom kita review hotel milik. Tiga tiga. Satu adalah interior dalam lift. Jom jalan-jalan. Room number? Hah? 17. Okay, so, itu adalah bilik ya. Selepas COVID, sebelum COVID sama aja. Okay. Telefon, TV. Oops, kunci. So, let's review the toilet. Okay. Towel semua ada. Spread bilik mandi. So, yang pun harga bilik adalah 119 include tax. Okay, everything isi. Iron board isi. Iron board isi. So, siapa-siapa yang khusus kat dia itu semua barang isi. So, kita boleh beranda sepiak Parang Merdeka. Sebenarnya adalah Hotel Waterfront ataupun Plaza Merdeka. Okay. Okay. So, itu adalah segala suis untuk hidupkan api di bilik. Okay. Contohnya, kita ikat medak api bed padam. So, api yang padam, and then bila ke on, just press. Okay. So, itu adalah switch untuk aircon. Then next, switch untuk TV. So, itu untuk volume TV. Ingat lagi. Okay. So, semua panel adalah begitu. Do not disturb tu nombor tujuan.